Halo, kembali lagi di channelku ya. Dan kita masih bermain Play Together lagi. Oke teman-teman, sekarang di video kali ini ya, kita bisa buka kotak alien yang ketiga atau hadiah terakhir ya teman-teman. Dimana ini ya, kita bisa mendapatkan hadiah terakhir ini, yang itu baju overall alien. Tapi sebelumnya di toko, kalau kalian lihat, nah ini ada baju alien pink set ya. Kalau kalian mau beli itu silahkan, karena ini worth it dan bagus banget ya teman-teman. Ada topi alien pink, kostum alien pink, sepatu alien pink, dan tas alien pink ya. Nih tas aliennya nih yang imut ya dan lucu ya. Tapi kalau ada teman-teman gak suka ya nggak masalah. Tapi kalau aku sih, alien pink set ini kalau aku ada rezeki lebih pasti akan aku beli ya. Tapi sekarang kayaknya kayaknya terlewatkan ya, karena pakai duit asli. Tapi kalau pakai duit kalau pakai gem mungkin aku akan beli ya. Kemudian kalau kalian mau tambahan koin alien dan diamond, ini ada yang murah 14.000, ini dibatasi satu kali sehari, dan ini worth it ya. Kalau kalian ngincer diamond worth it aja, dapat 30, tapi kalau kalian ngincer koin dapat 200. Tapi kalau kalian ngincer dua-duanya ya dapat koin dan dapat diamond, dan worth it aja ya teman-teman kalau untuk dibeli ya. Oke, mungkin itu aja dulu. Kita langsung ke koin alien ya. Ke koin alien yang di sini kita lanjutkan kemarin terakhir buka yang sampai di sini ya. Nah, sekarang kita buka yang ini. Alat komunikasi alien ya, kita buka. Yang ini VIP ya alat komunikasinya. Oke. Nanti kalau sempat kita coba buka ya, atau kita review ya di dalam rumah. Kalau sempat ya, kalau nggak kepanjangan videonya ya teman-teman. Monitor identifikasi diri, kemudian ini meja alien. Kita lihat, wah meja alien seperti itu. Kemudian ini kapten huruf alien, kapten huruf apa itu ya? Oke gitu ya, huruf-hurufan gitu ya. VIP, kemudian ini mading investigasi khusus, wah bagus-bagus ya. Wah mudah-mudahan besar-besar nih barangnya nih. Kemudian tanaman alien, wah bagus ya, luxury antena satelit ya. Wah bagus-bagus teman-teman. Kemudian radar alien, kemudian pot bunga alien ya. Kalau kalian login tiap hari ya, koin-koin alien ini bisa kalian kumpulkan, dan kalian bisa buka semua kotaknya tuh pada hari ini ya. Kalau kalian rajin login, tapi kalau ada yang bolong-bolong nggak apa-apa ya, karena masih ada waktu 8 hari lagi dan tambahan koin tadi. Kalau kalian memang ada rezeki, beli 14.000 dan dapat 30 diamond, worth it aja ya kalau dibeli itu teman-teman. Wah, poster luar angkasa, kemudian tas dokumen, dan yang terakhir dokumen rahasia. Oke, mungkin segitu aja, dan kita buka kotaknya ya teman-teman. Di sini adalah kotak event istimewa, ada 4, yang pastinya satunya itu adalah baju. Kita langsung buka. 20 gem lumayan ya. Nah ini dia bajunya ya teman-teman, kalian bisa lihat baju overall alien. Kemudian ini ada mungkin kotak sama partisi ya terakhirnya. Nah ya kan, kalau yang kotak pertama warna hijau, yang kedua biru, yang ketiga yang ini ya, gambar-gambar seperti ini. Oke teman-teman, sisa 1524 ya. Oke, coba kita langsung buka dulu ya barang-barangnya, kita lihat dulu. Ini kebetulan dalam rumahku, aku kosongin dulu ya teman-teman, karena aku mau ganti suasana ya. Jadi aku asal-asal aja taruh barang seperti ini. Oke, kita klik yang ini, kita klik ini, kita kasih partisinya seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini dokumennya kecil banget nih, kita taruh di atas. Kemudian tasnya, wah poster kita taruh bawah dulu ya sementara ya teman-teman. Ini police line, garis polisi. Kemudian ini poster alien, ini bagus ya teman-teman, poster ini untuk taruh di dinding. Ini juga untuk apa, kalau ada yang bikin-bikin jalan taruh situ, bagus. Ini kemudian pot bunganya kecil, radar alien kecil ya, taruh di meja biasanya ya, tapi kita taruh sini aja.
Wah, ininya gede banget, antena satelitnya. Wah, 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 wah. Wah, ini bagus sih. Nah, kan ini ada barang-barangnya. Ini juga gede, teman-teman. Kita taruh lagi, ini meja alien, monitornya, dan ini terakhir ya, tadi radar komunikasi alien. Wah, ini mesti bagus-bagus, teman-teman. Yang ini bisa dipencet. Wah, ada hologramnya. Ini bisa dipencet. Wah, ini dikombinasi ya, teman-teman, bagus ini. Kemudian mana lagi bisa dipencet? Ini. Wah, bagus-bagus, teman-teman. Kemudian poster nggak bisa, ini nggak bisa. Wah, ini tanaman. Wah, bagus. Wah, bagus ya, teman-teman. Wah, nice. Wah, bagus ya, seperti ini ya, teman-teman. Penampakan dari semua barang-barangnya dari koin alien ya. Dan barang-barang ini bisa juga kalian temukan beberapa di perabotan ya, di toko perabotan kalian bisa cari juga di situ, ada beberapa perangkat-perangkat alien juga ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada yang ya pokoknya macam-macam lah kalian lihat ya di toko perabotan. Oke, sekarang kita ke bajunya. Bajunya ini dia ya, ini kita kombinasikan topinya yang kemarin ya. Ini ya udahlah, kita gundul aja ya, teman-teman. Kita gundul. Ya, seperti ini ya bajunya, teman-teman. Wow, ini sih keren ya. Ini kalau badannya kecil ya. Wah, ini kita klaim dulu. Wah, ini sih bagus ya, teman-teman tuh. Bagus sekali ya. Nah, tapi kita coba badan kecil ya, badan bayi. Wah, badan bayi seperti ini. Ini aku rambutnya gundul karena aku pakai setelan yang bayi itu ya, teman-teman. Setelan bayi itu. Jadi rambutnya kayak Upin Ipin gitu, meruncing di atas satu biji doang ya. Oke, kemudian ini yang wow, yang besar. Wah, yang besar bagus ya, teman-teman. Kelihatan ininya, kelihatan baju aliennya gitu lah. Tuh ya. Kemudian yang kurus, aku kurang suka yang kurus tinggi nih, teman-teman. Kayak orang melihatnya aku kayak, aku ya pribadi melihatnya kayak kurang gizi gitu loh. Tuh. Tapi memang tergantung selera masing-masing ya. Kalau aku sih lebih sukanya tuh badan sedang itu, teman-teman. Badan yang ini kalau aku ya. Jadi bukan maksud apa-apa, aku cuman kurang suka aja badan yang kurus tinggi itu ya. Nah, aku lebih suka yang seperti ini ya, teman-teman tuh. Nah, gitu ya. Kemudian untuk dia bergaya-gaya, coba kita hilangkan sebentar ya emot yang ini, kita hilangkan sebentar, kita pakai gaya-gaya. Oke, gaya ini nggak cocok. Kemudian gaya ini nggak cocok ya, teman-teman. Gaya yang lucu-lucu ya, yang ini, teman-teman. Gaya-gaya ini bagus-bagus lah, teman-teman, yang dance girl nih. Bukan. Loh, mana ya? Ini ya. Tarian nakal sekarang aku jadi kaya. Kemudian ini. Tarian cantik, tarian nakal. Ini. Mana ya perempuan itu, teman-teman, dance. Nah, ini girl group dance nih. Ini bagus-bagus ya, teman-teman. Kira-kira bagus nggak dibeli ya? Rata-rata pakai diamond sih. Tapi nggak terlalu mahal ya diamondnya, bisa kita jangkau. Tuh ya, bagus-bagus, rata-rata pakai diamond. Kira-kira bagus nggak di kalau dibeliin ya? Aku menurutku bagus ya, teman-teman. Gimana kalau kalian? Coba di komentar ya, apakah kalian sudah ada yang beli semua satu set ini, Girl Group Dance 10. Ini kayaknya ada 10 ya. Ini nomor 9, nomor 8 ya. Nomor 7, ini 6, ini 5, 4, 3, 2. Oh, satunya ini. Oh, ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Yuh, bagus ya, teman-teman. Aku sih sebenarnya kurang suka juga ya kalau baju, karena kan ini sama kayak Avengers Blossom, dapat baju juga ya sebutannya, tapi aku lebih suka tuh harusnya sih dapat UFO ya, teman-teman. Tapi kayaknya diganti UFO-nya jadi season pass, dan aku belum beli season pass ya, nanti aja mungkin aku kumpulin dulu aja sampai terakhir, nanti aku beli ya, teman-teman, yang season pass ini. Aku kumpulin dulu aja terlebih dahulu biar nanti puas buka-bukanya gitu ya, teman-teman.
Nah ini ya, seperti ini semua barang-barang yang ada di Queen Alien ya. Kalau kalian mau lihat yang barang sebelum-sebelumnya, ada di video yang sebelumnya, kalian cek aja di playlist Play Together. Dan ini adalah barang-barang terakhir yang aku buka dan kotak ketiga ya teman-teman. Dan aku sementara mungkin pakai kostum ini dulu ya, sementara aja aku pakai kostum ini karena ini untuk merayakan ya, untuk kita menyelesaikan koin alien atau event. Jadi sini sudah selesai semua alienku, kalienku, koinku sisa 1500 ya, dikumpulin aja seperti biasa, nanti di terakhir-terakhir itu akan ditukar menjadi star atau duit. Oke teman-teman, ya begitu aja ya. Dan ini di toko aku sekali lagi bilang ada alien pink set ya, untuk hari ini tanggal 7 bulan 5 ya, 7 Mei ini. Ini bagus banget kostumnya, lucu. Aku kira ini pakai gem ya, ternyata ini pakai duit asli. Ya kebetulan aku nggak bisa beli deh ya. Kalau pakai duit asli, ya, kalau pakai gem mungkin aku akan beli. Mau harganya 300-250 aku akan beli ini. Tapi sayangnya ini pakai uang ya. Tapi kalau teman-teman yang ada rezeki, ini bisa dibatasi satu hari sekali beli koin alien ini 200 dan dapat 30 gem. Worth it juga bagi kalian yang mencari koin dan pencari gem atau diamond ya. Dapatnya kali 30. Ini bagus banget, 14.000, dibatasi satu hari satu kali. Oke. Oke teman-teman, mungkin kalau ada salah-salah kalimat mohon direvisi aja di kolom komentar. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like, share, komen dan subscribe juga ya. Terima kasih.